Petarung dengan baju perang keras. Hah? Apakah ini gempa? Kiki, ada kura-kura besar. Itu bukan seekor kura-kura. Ini adalah dinosaurus dengan baju perang punggung. Ayo kita cari tahu namanya. Waktunya belajar. Kabel cerdas, aktifkan. Kepala yang keras. Baju perang di badan yang kuat. Pentungan bertulang pada anggota tubuh pendek. Euplocephalus. Euplocephalus hidup selama periode Cretaceous. Ini adalah jenis ankylosaurus dan juga disebut dinosaurus tank. Kenapa ini disebut dinosaurus tank? Lihatlah. Euplocephalus memiliki baju perang yang keras di kepala dan badannya untuk berlindung. Ini seperti tank dengan baju perang. Apakah Euplocephalus menembaki musuh-musuhnya sama seperti tank? Tentu bukan. Tahukah kamu cara Euplocephalus menyerang musuh-musuhnya? A. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan ekornya. B. Dia menabrakkan kepalanya ke musuh-musuhnya. C. Dia menggigit musuh-musuhnya hingga jatuh. Itu salah. Itu benar. Kamu benar. Euplocephalus mengayunkan pentungan tulang pada ekornya untuk mengusir dinosaurus lainnya. Ini pasti karnivora. Itu salah. Euplocephalus adalah dinosaurus herbivora. Hah? Euplocephalus memiliki hidung yang peka. Dia dapat mencium dan menemukan buah-buahan yang tersembunyi. Ayo kita cari tahu. Waktunya berinteraksi. Euplocephalus memiliki indera penciuman yang bagus. Dia dapat mencium bau kacang-kacangan. Ayo kita cari tahu tempat kacang-kacangan itu berada. Euplocephalus dapat menggali kotoran dengan mudah untuk menemukan kacang-kacangan dengan anggota tubuhnya yang gesit. Euplocephalus sudah kenyang. Terima kasih. Koeki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Euplocephalus memiliki baju perang tebal di punggungnya. Dia memiliki pentungan bertulang pada ekornya. Dan indera penciuman yang kuat. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Quack, quack, quack. Anak-anak, apakah kalian paham? Waktunya berlatih. Ayo kita cari tahu tempat Euplocephalus bersembunyi. Euplocephalus. 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 Dapatkah kamu menyatukan Euplocephalus? Ayo kita pindai dan temukan fosil dinosaurus. Euplocephalus. Kerja yang bagus. Mari belajar lebih banyak tentang dinosaurus.